dari pada waktu tanjakan untuk mobilnya kurang los untuk tenaganya. Jadi ini ringan. Tujuannya kita penyetelan ini supaya ringan Mas Bro ya ini ya pergerakannya. RPM di atas 1500. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita mau melakukan penyetelan pospom untuk unit lohan ya. Untuk unit lohan 260 TI dengan kendala untuk tenaga masih belum pas ya dari pada waktu tanjakan untuk mobilnya kurang los untuk tenaganya. Jadi untuk minyak dia irit ya. Tapi untuk tenaga dia kurang maksimal seperti itu. Oke, nanti kita lihati untuk setelan yang di dalam sini ya, yang kita buka tutupnya sama untuk setelan perbang turbonya seperti itu. Sama untuk ini filternya kita lepas, masalahnya kunci tidak bisa masuk ya sini. Seperti itu. Oke, ini kita buka dulu untuk filternya sama tutup pospom yang di atas ini. Oke Mas Bro ya, untuk filter sudah kita lepas ya. Kita buka untuk tutup yang atas ini seperti itu, kita lihat untuk setelan yang di dalamnya, baik bordobel yang 10 sama untuk yang tidur Mas Bro ya, untuk bau 10 yang tidur seperti itu. Oke, ini kita lihat untuk setelannya. Tuh setelan bordobel rata ya, sudah setel pasnya nggak apa-apa. Untuk bagian 10 nya nah ini untuk bautnya dia keluar ya, sisanya banyak ini sekitar 4 jerat ini, hampir sangkut ya, mungkin mentok sini ini, cuma sisanya sedikit sekali. Jadi ini ya yang mengakibatkan untuk tenaga mesin ini dia kurang maksimal pada waktu ditanjakan ya ini. Jadi untuk ya tenaganya kurang los Mas Bro ya. Kita lihat untuk setelan ini, setelan pervakum turbonya ini agak susah melepasnya ya, jadi kita harus palu dulu supaya bagian ringnya ini longgar Mas Bro ya, baru kita buka pakai kunci. Oke, untuk pervakum turbo sudah setel, cuman ya pas di sini untuk bagian gear sejajar sama sudut sini ya, jadi sudah pas seperti itu. Kita lihat untuk ini, untuk setelan yang bawah 12 nya kita buka ya, untuk bautnya tutupnya ini. Kita lihat untuk sisanya, kita lihat ya. Ini sisanya 9 jerat. Kalau seperti ini ya terlalu irit Mas Bro ya. Nah, jadi ini kita masukkan, kita jadikan di 7 jerat atau di 6 jerat. Jadi ini untuk supaya diminta agak irit sedikit seperti itu. Jadi dibikin di 7 jerat. Jadi kalau seperti ini nanti untuk mobil akan terlalu irit Mas Bro ya. Jadi untuk waktu starter, awal starter dia harus injak gas nanti. Kalau terlalu seperti ini terlalu banyak ya. Ini mungkin salah waktu penyetelannya. Seharusnya ini dimasukkan ke belakang. Yang di sini ini kita keluarkan untuk setelan yang buat 10-nya. Oke, ini kita setel dulu untuk baut 10 yang sini Mas Bro ya. Kita buka dulu, kita ratakan sama dinding pospom untuk baut 10-nya. Jadi ini kita ratakan sama dinding pospom ya Mas Bro ya. Oke, kita lepas dulu untuk ini setelan baut 10-nya. Ini untuk setelan baut 10-nya. Ini kita ratakan seperti itu ya. Jadi ini kita masukkan, kita mentokkan sama tutupnya ini ya. Jadi nanti untuk setelannya sudah rata seperti itu. Oke, ini kita pasang ya. Kita masukkan di sini seperti itu. Jadi ini kita ratakan ya sama tutupnya. Kita mentokkan seperti itu. Jadi nanti ketemunya di sini dia sudah rata. Jadi jika di sini sudah gantian Mas Bro ya. Ada yang kemarin tanya baut sini yang sudah gantian nggak apa-apa, kita ganti pakai baut 10 biasa, yang penting dia rata sama sini. Dia sudah rata sama sini ya. Kayak ini. Kalau kita ratakan sini otomatis dia rata. Ini kita bisa ganti pakai baut 10 biasa nggak apa-apa, yang penting dia tertutup Mas Bro ya. Jadi begitu RPM di atas 1500 atau 2000 otomatis dia akan main ini ya. Nah, ini. Ini ringan Mas Bro ya, karena untuk bagian per ini per vakum turbo sudah di setel, jadi ini ringan. Tujuannya kita penyetelan ini supaya ringan Mas Bro ya ini ya pergerakannya. RPM di atas 1500 sama 2000 dia sudah main turbonya. Oke, ini kita setel, kita jadikan di 7 jerat. Ini terlalu banyak ya, 9 jerat ini untuk standarnya.
Ini standarnya sekitar 8 derajat bro ya. Ini kita masukkan. Ini salah kalau kita keluarkan. Ini aturannya kita mundurkan seperti itu. Kita mundurkan, kita masukkan, kita masukkan ke belakang seperti itu. Jadi ini kita jadikan di 7 derajat seperti itu. Oke, kita kunci untuk mautnya. Nah, seperti ini. Kita kencangin mas bro ya, untuk penutupnya ini. Jadi untuk mobil ini mas bro ya, untuk tenaganya kurang maksimal, sama buat tenaganya beranjak ya, kurang los. Ini penyebabnya. Ini penyetelan yang di sini untuk baut 10-nya dia terlalu ke depan ya. Jadi penyetelannya ini salah. Seharusnya ini diratakan sama di dinding bus bom, sama di sini ini kita masukkan. Memang ini irit mas bro ya untuk mobil, tapi untuk kita apa starter dia agak susah. Kita harus injak gas seperti itu. Oke, jadi kita tutup untuk bagian atas ini sama kita pasang filternya. Setelah itu kita tes untuk mobilnya mas bro ya. Oke, ini untuk tutup atasnya sudah kita pasang, sama filternya sudah kita pasang mas bro ya. Lanjut ke atas kita hidupi untuk mobilnya. Oke, ini kita hidupi untuk mobilnya mas bro ya. Jadi kita gas dari sini seperti itu. Bentar. Jadi langsung kita gas supaya tidak masuk angin. Setelan bawah 12 nya dia terlalu kuat, jadi penyetelannya salah. Seharusnya dia untuk penyetelannya ini dimasukkan, untuk yang bawah 10 kita keluarkan seperti itu. Oke, semoga bermanfaat, terima kasih banyak.